Halo guys, jadi hari ini kita ada proyek lagi nih untuk pengerjaan peredam full di mobil Kia Sonet. Jadi mobilnya ini masih baru ya guys, jadi belum lama dipakai, langsung dibawa ke Dynamics AutoZone untuk pemasangan peredam full yang akan kita lakukan mulai dari lantai, pintu, termasuk bagian plafonnya ya guys. Jadi kalian bisa lihat ini sebelum pemasangan peredam. Jadi ada pelindung plastik yang kita akan ganti dengan peredam, dan juga pada bagian pintu bagasinya ini belum ada peredamnya sama sekali ya guys. Jadi kita akan pasang nanti di bagian pintu bagasi, termasuk pada bagian fender roda belakang ini, bagian samping, dan bagian tempat ban serep juga kita pasang peredam guys. Karena di sini masih minim sekali untuk peredam asli bawaan mobilnya, bahkan bisa dibilang belum ada peredamnya guys. Nah di sisi kanan itu ada subwoofer, nanti kita akan copot dulu boxnya untuk pemasangan peredamnya. Nah di bagian bawah jok ini sudah ada peredam aspal, di bagian lantai, di bagian kaki juga ada peredam aspal sedikit ya. Pada bagian pintu tidak ada peredam sama sekali, pintu tengah dan termasuk pintu depan juga belum ada peredamnya guys. Jadi secara keseluruhan kita akan pasang. Nah inilah peredam aspalnya, asli bawaan mobilnya seperti ini guys, sudah terpasang tapi hanya minim aja ya, nggak full. Di bagian depan juga ada tuh, termasuk di bagian bawah dashboard dia ada pelapis lagi yang untuk menahan panas dan juga menahan kebisingan. Nah ini di bagian pintu depannya plastik ini akan kita ganti dengan peredam. Di bagian bawah dashboard juga nanti akan melakukan pemasangan peredamnya ya guys. Oke guys, jadi kita sudah mulai pengerjaannya, dimulai dari pintu depan ini. Di bagian lapisan pertama di bagian dalam ini kita menggunakan peredam aluminium multi rubber ground zero. Ini adalah brand Jerman, untuk tebalnya adalah 1,7 mili. Pemasangannya seperti kalian lihat ini sudah di roll ya. Jadi pemasangannya rapi dan rapat mulai dari atas sampai bagian bawah ini. Pemasangannya seperti ini guys, rapi sekali. Lalu kita lanjut untuk lapisan keduanya, tentu kita pasang peredam lagi sebagai pengganti plastik pelindung air itu dengan menggunakan peredam ground zero aluminium multi rubber 1,7 mili ini. Nah ini adalah proses untuk roll peredamnya supaya peredamnya ini dapat merekat dengan sempurna pada bagian bodi, termasuk pada bagian pintu tengah. Ini lapisan pertamanya sudah selesai dikerjakan. Jadi kalau kita sudah pasang peredam lapisan pertama di bagian luar ini ya, kalau kita ketok bagian bodinya itu tidak terasa kaleng lagi dan tidak bergema guys, dan tentunya dapat mengurangi kebisingan pada saat motor atau kendaraan samping lewat ya. Nah ini lapisan keduanya, proses pemasangannya seperti ini guys. Untuk pemasangannya ini kita bikin vertikal dari atas ke bawah supaya hasilnya lebih rapih dibandingkan dengan sistem pemasangan horizontal. Jadi sambungannya itu hanya sedikit aja, tapi dari atas sampai bawah itu full ya, tidak ada sambungan. Dan tentunya semua peredam yang kita pasang, kita finishing dengan menggunakan alat berkualitas dari Silencoat ini. Ini adalah produk Eropa untuk meroll peredamnya. Dan memang untuk proses pemasangan peredam, kalau kita roll seperti ini memakan waktu yang cukup lama ya guys. Tapi nggak apa-apa, yang penting hasilnya sempurna. Nah ini adalah proses pemasangan peredam pada bagian pintu bagasi yang kita pasang ini di bagian dalamnya, hanya satu lapis saja ya. Tapi sebenarnya kalau mau bagus itu cover plastiknya kita tambahkan peredam lagi sih guys. Dan sekarang ini kita lihat hasil pemasangan peredam di bagian plafon. Fungsinya adalah untuk mengurangi panasnya matahari dan juga pada saat hujan tidak begitu berisik. Nah ini adalah proses pemasangan peredam di bagian lantainya. Dan untuk proses pemasangan peredam lantai ini kita hanya satu layer saja ya, menggunakan peredam ground zero silver juga, dan ini kita finishing dengan alat roll. Memakan waktu kurang lebih 2 hari ya guys untuk proses pemasangan peredam full ini. Fungsi untuk pemasangan peredam lantai ini dapat mengurangi panasnya mesin dan juga dapat mengurangi getaran. Nah untuk di bagian fender roda belakang ini tentunya fungsinya dapat mengurangi kebisingan pada roda bagian belakang ya guys. Nah ini pada bagian dalamnya juga kita kasih peredam secara keseluruhan, dan hasil pengerjaannya juga cukup rapi ya guys. Kalau kita lihat di sini, di sisi sebelah kiri juga bagian dalamnya kita kasih peredam juga guys. Nah kita balik lagi untuk lihat di sisi kanan ini yang dimana tadinya ada box subwoofernya, tentunya kita lepas dulu untuk pasang peredam di bagian dalam, baru kita bisa pasang ya guys. Setelah kita bongkar, detailnya seperti ini, sangat rapi, semua bagian bodinya tertutup dengan peredam termasuk
sampai bagian bawah dashboard ini guys. Oke guys, secara keseluruhan mobil ini sudah selesai pemasangan perdamnya. Jadi kita bisa lihat lagi posisi di ban serep sampai bagian tulang, lanjut ke bagian plafonnya kita kasih perdam secara keseluruhan ya guys. Jadi pasangnya benar-benar full sesuai dengan keinginan dari customer juga, dan standar pemasangan perdam di workshop kami seperti ini. Makanya dibutuhkan waktu 2 hari. Kalau pengerjaan ini 1 hari, saya rasa tidak akan bisa rapi seperti ini guys. Untuk harga paket perdamnya kalian bisa datang langsung ke workshop kami ya guys.